Ladies and gentlemen, please welcome by Cipiro Remix. Salam sejahtera untuk Anda dan selamat menonton. Info hari ini, kemelut rumah tangga antara pelakon dan model Putri Sarah Liana bersama Syamsul Yusuf nampaknya masih hangat diperkatakan. Biarpun Putri Sarah sudah memfailkan penceraian di mahkamah, berbagai isu yang timbul dan belum selesai membuatkan nama pelakon jelita ini masih disebut-sebut. Boleh dikatakan insan kuat dan bijak, Putri Sarah dilihat antara selebriti yang berani bangkit selepas apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Malah Putri Sarah juga semakin murah rezeki dengan menerima pelbagai tawaran sebagai model dan lain-lain. Terbaru, satu video dengan paparan ketiga Putri Sarah sedang live ini telah mencuri tumpuan ramai. Menakan tidak, dalam rekaman itu dilihat Putri Sarah ditanya jika Syamsul terima gelaran Dato. Menjawab persoalan tersebut, Putri Sarah dengan selamba menjawab dia tidak kisah pun mengenai pangkat. Berikut adalah perkongsian rekaman ketika live bila Putri Sarah ditanya jika Syamsul terima gelaran Dato satu hari nanti ini. Meninjau di ruangan komen, rata-rata warganet setuju dengan kata-kata Putri Sarah mengenai soalan yang ditanyakan ini. Berikut antara reaksi ramai mengenainya. Sekian info hari ini, terima kasih, kita jumpa lagi, bye-bye.